Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Wisuda Akbar Tahfiz Al-Quran ke-8 Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi. Dalam kesempatan ini, Al-Haris juga menghadiahkan 5 umroh gratis untuk guru dan siswa. Bertempat di Gelanggang Olahraga atau GOR Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Wisuda Akbar Tahfiz Al-Quran Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi yang ke-8. Al-Haris dalam sambutannya mengapresiasi SIT Nurul Ilmi karena terus mengalami perkembangan dan capaian prestasi yang semakin banyak, termasuk mengapresiasi para pimpinan, tenaga pendidik dan non-pendidik, beserta seluruh pengurus yang telah mengantarkan anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Gubernur Al-Haris berharap Wisuda Akbar ini semakin menambah motivasi dalam mendidik dan membimbing para pelajar agar mereka menjadi generasi penerus yang cerdas intelektual dan juga spiritual. Sebagai penghafal Al-Quran, kami semua berharap para siswa dapat menjaga hafalannya, namun juga mampu menunjukkannya dalam sikap berbudi, sebagaimana ajaran dan nilai agama, berupaya mengamalkan ilmu agama dan kecerdasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, agar bisa membawa manfaat bagi diri, keluarga, maupun sekitar, menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa kemajuan bagi agama. Di sisi lain, sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan apresiasi hadiah umroh kepada 3 siswa yang telah berhasil menghafalkan 30 juz, serta hadiah umroh kepada 2 tenaga pendidik. Nur Pehatul Jannah, Jambi TV.